Kita tes fungsi speedometer ini, kontak on. Fungsi gas RPM berfungsi. Oke, sekian perbaikannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku, saudaraku dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Untuk kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu di channel kami. Dan pada saat ini kami akan memperbaiki speedometer CS1 dengan kendalanya sebagai berikut. Tulisannya sudah tidak nampak lagi. Angka-angka penunjuk odometer dan kecepatan dan penunjuk gigi sudah buram. Akan kita perbaiki bagaimana caranya. Selalu ikutin channel kami. Jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe. Seperti biasa, langkah awalnya kita akan membuka casing speedo dengan membuka sekrup-sekrup pada casing depan dan casing belakang. Inilah penampakan untuk papan PCB dan LCD speedometer pada tipe CS1. Jadi nanti kita akan melepaskan satu persatu solderannya yang mengikat antara papan PCB, barulah kita akan melepas LCD-nya dan akan mengganti lapisan polarisnya. Kita pisahkan kedua PCB-nya terlebih dahulu. Lepaskan secara perlahan-lahan. Oke, kedua PCB-nya sudah terpisah. Selanjutnya pada PCB bagian bawah kita akan melepaskan solderan pada kaki-kaki LCD. Super.
Seperti biasa, untuk melepaskan solderannya kita akan menggunakan penghisap timah dan juga solder listrik dan juga timah solder. Lakukan proses ini dengan hati-hati. Oke, setelah sebelahnya selesai, kita lanjutkan ke sisi sebelahnya lagi. Setelah semua solderan terlepas, pastikan benar-benar lepas dari PCB-nya, barulah bisa kita pisahkan. Jadi permasalahan yang paling susah itu saat servis speedometer ini biasanya di bagian melepas solderan pada kaki-kaki LCD ini, karena harus benar-benar dilakukan hati-hati, jangan sampai terjadi kerusakan atau LCD pecah. Langkah selanjutnya kita akan melepaskan LCD, kemudian mengganti lapisan polarisnya. Kita lepaskan beberapa tempat yang ada lem. Thank you.
Kemudian kita tinggal membersihkan sisa-sisa lapisan yang masih tertinggal. Pastikan dibersihkan dengan benar-benar bersih supaya nanti pemasangan lapisan yang baru akan benar-benar menempel dengan sempurna. Untuk pembersihan ini juga kita bisa menggunakan pisau cutter yang sudah diberi sedikit minyak kayu putih atau cairan sejenisnya. Setelah diyakini lapisan polarisnya sudah benar-benar bersih, barulah kita akan memasang lapisan polaris baru. Untuk lapisan polaris ini bebas teman-teman mau memasangnya tampilan negatif ataupun tampilan positif. Oke, ini tampilannya, tampilan yang positif. Saya juga nanti diputar untuk menjadi tampilannya menjadi tampilan negatif. Oke, saatnya kita akan rakit kembali. Oke, teman-teman, setelah kita kembali pasang LCD-nya, kita solder dan kita kembali pasang rakit kedua papan PCB-nya. Saatnya kita mengetesnya untuk jalur input-output-nya. Negatif di sebelah kiri paling atas dan positif di sebelah kanan paling atas. Oke, kita tes. Pedometer kembali berfungsi seperti semula. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan kali ini. Jangan lupa selalu bantu channel kami berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.